Ditaping. Oke, dikit. Ya. Jadi TKP-nya di jalan di Klayan. Di Klayan, Gang Sajiran, RT 12, Kelurahan Klayan, Kecamatan Banjarmasin, Tengah, Banjarmasin ya. Nah, jadi kronologis, diterima informasi bahwa telah terjadi transaksi narkoba. Sana, kemudian dengan ciri-ciri tersangka seperti dia ini. Ya, kemudian para agen, polisi, mengadakan penyamaran ke sana, kemudian menemukan seorang yang ciri-cirinya persis, dilakukan penangkapan, kemudian ditemukan barang bukti sekitar itu yang diletakkan di dalam plastik hitam yang dibungkus di dalam pagar. Tersangka mengakui bahwa memang itu barang miliknya yang didapat dari Roy. Roy yang disinyalir yang kita kembangkan kemarin ternyata si Roy ini mungkin dari salah satu lembaga pemasyarakatan yang ada di Malangkapura. Untuk barang bukti ini 4 kantong atau 20 gram, kurang lebih 20 gram. Dan anggur apa sih? Ya, jual cincin. 8.500.000. Oh, sekantong. Ya. Sekantong 5 gram ya. 8 juta.